Assalamualaikum. Hai, saya Arif Afendi dari Farmasi Duyung. Ini adalah The Duyung Show. Macam mana kita nak rawat ruam pampers? Sangat biasa terjadi kepada anak-anak kita yang masih kecil yang pakai pampers. Dia boleh jadi kepada orang dewasa yang memakai pampers. So, kita panggil dia nappy rash. Nappy ni maksudnya adalah suatu benda yang digunakan untuk menyerap cecair. So, sebab tu nappy ni dipanggil juga sebagai pampers. So, sebab tu bila panggil nappy rash adalah rash ataupun ruam yang terjadi di kawasan pampers. Dia terjadi apabila kulit kita dia bersentuhan dengan najis ataupun bersentuhan dengan kencing tu terlalu lama. Bila terlalu lama, dia akan terjadinya nappy rash. Dia akan terjadinya ruam ni. Kalau dia jarang tukar ataupun lama sangat ataupun banyak sangat najis tu, berlakunya ruam. Merah dia. Kita boleh rawat ataupun mengelak benda ni terjadi dengan kita selalu tukar pampers. Mungkin boleh tukar dalam 4 jam atau 5 jam sekali. Mami Poco ke, Rappers ke, dia tulis tu 12 jam. So, dalam mindset dululah, masa saya tak tahu kan. Dalam mindset saya, oh so kena pakai 12 jam. So, tak boleh macam tu sebenarnya eh. Bila kita tengok pampers tu penuh, sebab kadang-kadang baby tu dia kencing banyak, dia buang air besar ke, takkan kita nak biar macam tu. So, memang kena kerap kali tukar pampers. Yang kedua adalah, pakai pampers yang pakai buang. Kalau siapa yang ada nappy rash ni, pakailah pampers pakai buang. Tapi mostly sekarang memang semua orang pakai pampers pakai buang lah. Tapi kalau pakai juga lampin kain tu, kalau boleh kerap kali tukar ataupun masa di tengah ruam tu, pakai pampers yang pakai buang. So yang ketiga adalah guna sabun yang sesuai. Sebab baby ni kulit dia sensitif, terus tak boleh pakai sabun macam kita. Okay, next adalah boleh pakai krim nappy rash. Krim ni ada banyak. Ada pseudo cream, lepas tu ada bear pantan, ada drapolin cream, ada calamine lotion, ada calamine cream. So dia ada banyak dekat pasaran. Boleh pilih mana satu yang sesuai. Lepas tu siap satu tu, dia punya ubat dalam dia berlainan sikit eh. Dia bukan semua sama tau, dia berlainan. So kena tengok mana yang sesuai. Dia pantan ni, dia jenis berminyak. Bila berminyak, dia tahan lebih lama dekat kawasan ruam tadi tu lah. So bila dia tahan lama, dia boleh membantu untuk merawat ruam tu lebih baik. Contoh malam pakai, okay, pagi tu insyaAllah memang hilang lah. Bear pantan saya memang minat dekat bear pantan. Kalau bear pantan tu dalam dia ada ubat dexpantenol. Okay, dia boleh bantu merawat, mengelak kulit kering atau gatal. Melembutkan dan melembabkan kulit lah. Dia tak jadi gatal, dia tak jadi merekah. Pseudo cream ni dalam dia ada zinc oxide. So salah satu fungsi zinc oxide ni dia membantu menyejuk dan melindungi kulit lah. Dia akan menghasilkan satu lapisan di kawasan kulit kita tu, menghalang air daripada masuk ataupun air keluar lah. Drapolin cream dalam dia ada basal corneum chloride dengan cetrimide. Dua ni membantu dia sebagai kita panggil antiseptik. Dia membantu untuk menghalap daripada jangkitan bakteria. Ataupun kalau bakteria ada, dah ada, dia boleh bantu untuk membunuh bakteria tu lah. Kelemai ni paling common. So kelemai ni dia boleh membantu menyejukkan ruam tu. Dan juga boleh guna untuk gigitan semut atau gigitan nyamuk ke, dan juga sunburn. So lain produk, lain dia punya fungsi. Itu saja. Ingat, anda sihat, kami bila. Assalamualaikum.